Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Pak Adi banggakan, berjumpa lagi dalam pembelajaran online Mapel Akidah Akhlak ya, kelas 8 MTs Negeri 1 Banyumas. Oke, baik, kita akan membahas Mapel Akidah Akhlak ya pada kesempatan yang baik ini dalam pembelajaran online. Ya, selamat bergabung bagi yang baru bergabung di video pembelajaran online Mapel Akidah Akhlak kelas 8 MTs Negeri 1 Banyumas. Bab yang kedua, pertemuan yang kedua, yaitu dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas dan maunah. Ya, ini adalah lanjutan dari materi yang pertama. Sebelum Pak Kadir lanjutkan, Pak Kadir ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Oke, baik, langsung saja anak-anakku dimanapun berada, ya, kita akan langsung belajar. Silakan kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini. Ini materi, pengertian mukjizat kemarin kita sudah bahas karomah, irhas, dan maunah, ya. Masih ingat ya? Nah, kemudian dalil nakli tentang kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Ini yang nanti akan kita bahas. Contoh dan hikmah mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Ini juga nanti akan kita bahas. Kemudian kisah tokoh muslim yang mendapatkan mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Ini juga yang nanti akan kita bahas. Ya. Tentu kalian penasaran ya, ini menarik sekali materinya, makanya jangan sampai terlewat ya, ikuti video pembelajaran ini dari awal sampai dengan akhir. Oke, baik anak-anakku semuanya, kita akan masuk pembahasan. Kalian perhatikan dulu ya, kalian cermati kisah dari Nabi Ibrahim alaihi salam nih ya. Kalian tentu ingat ya dan kenal siapa itu Nabi Ibrahim alaihi salam karena kisahnya sangat termasyhur ya. Beliau merupakan salah satu dari Nabiullah ya. Nah, Nabi Ibrahim adalah seorang pemuda yang cerdas dan jujur. Ia heran dengan kaumnya yang menyembah berhala. Nah, padahal berhala itu adalah benda yang mati ya. Nabi Ibrahim ini selalu heran kepada umatnya, kaumnya yang melihat mereka menyembah kepada berhala, padahal berhala itu adalah ya, makhluk yang mati. Nah, kemudian Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah atau Tuhan ya, yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Nabi Ibrahim yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan keyakinannya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mendapatkan banyak sekali mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ya, di antaranya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ya tidak mempan ketika dibakar, kemudian mimpinya ya ini merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Oke. Ya, ini adalah sekelumit kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita ambil hikmahnya, betapa besar kekuatan iman yang menempel dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak tergoyahkan apapun. Oke ya. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian amati kisah Nabi Ibrahim secara singkat tadi, kita akan lihat materi berikutnya. Nah, beberapa bukti dan contoh mukjizat para rasul. Kalian perhatikan. Nih. Yang pertama tadi sudah Pak Kadir sampaikan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan. Nabi Ibrahim termasuk rasul ulul azmi ya dan rasul yang diberikan syukuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia lahir di tengah-tengah kaumnya yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya yang bernama Ashar ya adalah seorang pembuat berhala. Untuk membekali kerasulannya ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Nih, di antaranya
Yang pertama adalah selamat dari api yang menyala-nyala. Kalian nanti bisa baca Al-Quran, ya, surat Ibrahim ayat 69. Kemudian doanya, ya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah mustajabah. Doanya Nabi Ibrahim mustajabah, artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kalian juga sudah tahu tentu ya kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam melalui mimpi, dan itu adalah sebuah kebenaran yang pada akhirnya Nabi Ismail, ya, digantikan dengan seekor domba yang besar. Makanya ini adalah kisah Nabi Ibrahim yang merupakan mukjizat, nah, bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya perhatikan, nah, yang kedua adalah mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Kalian perhatikan, Nabi Musa adalah salah satu nabi yang termasuk ulul azmi, ya, Nabi Musa juga termasuk nabi ulul azmi dan diberikan suhuf dan Taurat. Nah, ia lahir di tengah penderitaan kaumnya yaitu Bani Israel dalam perbudakan Raja Fir'aun yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan di negeri Mesir, ya. Raja Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Musa AS diangkat menjadi Rasul setelah menerima wahyu di lembah Sinai selama 40 malam, ya, dengan bukti kitab Taurat dan suhuf Nabi Musa AS. Peristiwa-peristiwa yang menjadi mukjizat Nabi Musa AS ini, ya, kalian wajib tahu ya, di antaranya adalah yang pertama, Nabi Musa AS selamat dari pembunuhan Fir'aun setelah tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi ular yang sangat besar dan memakan seluruh ular-ular sihir raja Fir'aun. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa lihat dalam Al-Qur'an, ya, surat Thoha ayat 19 sampai 21. Ya, nanti kalian silahkan baca ya surat Thoha ayat 19 sampai 21. Baik, yang kedua adalah melewati Laut Merah dengan cara memukul tongkatnya sehingga terbentang jalan di tengah-tengah lautan tersebut. Luar biasa sekali ya. Ini adalah mukjizat Nabi Musa alaihi salam, membelah lautan, ya, dengan tongkatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam, nah, dan bangsa Israel dalam perjalanan pelarian ke Palestina selalu dinaungi awan yang teduh dan diberi rezeki berupa burung salwa dan buah-buahan. Ya, jadi dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam, ya, ke Palestina ini selalu dilindungi oleh Allah, ya, dinaungi oleh awan yang selalu meneduhkan mereka dan dicukupi rezekinya berupa makanan. Baik, ya, selanjutnya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan orang yang mati, ya, ini. Ya, sekali lagi, dengan izin Allah dapat menghidupkan orang yang mati. Ini Nabi Musa alaihi salam. Kemudian dengan tongkatnya, ya, ia memukul batu sehingga memancarkan 12 mata air. Ya. 12 mata air yang mencukupi kebutuhan air 12 suku yang dipimpinnya. Nah, ini luar biasa sekali ya, dengan tongkatnya, ya, atas izin Allah keluar mata air yang bisa menghidupi, ya, kebutuhan, mencukupi kebutuhan sekitar 12 suku yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Baik, anak-anak semuanya, sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya enggak? Ya, kita santai, ya, relax sambil menikmati, ya, pelajaran kita, ya. Ini adalah kisah-kisah teladan dari Nabi Allah yang berupa mukjizat. Tadi sudah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya siapa? Oke, baik. Selanjutnya adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum dilanjut, ya, mungkin kalian
ada yang sudah tahu apa itu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayak bagi yang belum, ayo kita simak bersama-sama. Nih, perhatikan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. Kabar kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberitakan dalam kitab-kitab suci sebelumnya, yakni Kitab Taurat, Zabur dan Injil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang mempunyai kedudukan multi komplek. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, pemimpin agama, pemimpin negara atau masyarakat, pemimpin keluarga dan pribadi teladan. Wah, luar biasa sekali ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu multi komplek. Selain sebagai pemimpin, beliau juga sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam agama dan merupakan uswatun hasanah bagi kita semuanya. Baik, mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya ini Al-Quran sebagai firman Allah ya Subhanahu Wa Taala. Kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 174. Ya, ini Al-Quran, keajaibannya luar biasa dan kemarin kita sudah membahasnya. Baik, yang selanjutnya kejadian atau peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu perintah sholat lima waktu. Ini juga luar biasa sekali. Hanya hamba yang dikehendaki Allah yang mampu. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah mengetahui hal-hal yang akan terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini kehancuran negara Persia dan Romawi. Ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bisa memprediksi atau mengetahuinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kematian Hasan cucunya karena terbunuh dan lain sebagainya ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Baik, yang keempat, dari jarinya keluar air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan minum orang banyak. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ini adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dapat membelah bulan. Ini juga merupakan mukjizat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjutkan. Nah. Kemudian setelah kita mengetahui atau mempelajari mukjizat, dalilnya serta contohnya, sekarang kita bahas karomah beberapa dalil ya dalam Al-Qur'an yang menunjukkan adanya karomah. Kalian bisa membaca yang pertama adalah karomah yang terjadi pada Maryam ya firman Allah surat Ali Imran ayat 37. Nanti kalian bisa buka ya. Kemudian karomah ya yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Ini kisahnya juga sudah kalian tahu tentunya ya. Nah, ini pemuda yang menghuni gua selama beratus-ratus tahun. Nah, ini kalian bisa lihat ya dalilnya dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 25 ya. Nanti kalian bisa membaca. Ya, coba kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bisu fi kahfihim salasata ya, salasa mi'ati sinina wasdadu tis'a. Ya. Yang artinya adalah dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi ya. Masyaallah, luar biasa. Kemudian karomah yang terjadi pada Zulkarnain ya, Alexander the Great, yaitu seorang raja yang soleh yang Allah nyatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 84. Ini ya, yang artinya ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Anna ala inna awliya Allahi la khawfun alihim walahum yahzanun. Ya, sekali lagi mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim
walahum yahzanun. Baik. Selanjutnya, nah ini beberapa contoh irhas. Irhas ini diberikan oleh Allah kepada calon rasul. Nah, ya, kepada calon rasul. Contohnya, ini peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, peristiwa saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, yakni terjadinya gempa yang hebat di negara Persia sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi mereka, ya. Nah, ini luar biasa sekali. Kemudian peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, yakni dibedahnya dada Nabi Muhammad SAW oleh dua malaikat ketika ia masih dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, ya. Selanjutnya peristiwa masa remaja sampai menjelang diangkat menjadi rasul. Dalam perjalanan dagangnya ke negeri Syam, Nabi Muhammad SAW selalu dinaungi awan yang teduh dan lain sebagainya. Ini selalu dilindungi oleh Allah. Kemudian bayi Nabi Isa AS dapat berbicara. Nah, ini luar biasa, ya. Ini adalah irhas. Kemudian bayi Ismail, ya, yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air zam-zam. Ini juga irhas. Bayi Musa yang selamat sampai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang ganas. Ini juga irhas, ya. Bisa membedakan, ya, antara karomah dan irhas, ya. Oke, baik. Untuk irhas ini adalah khusus para calon rasul. Selanjutnya, dalil yang menunjukkan ma'unah. Di antara dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah kepada hambanya antara lain adalah Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 120 yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas dan ma'unah. Baik. Yang pertama, melemahkan dan mengalahkan alasan, ya, usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat keyakinan atau keimanan kepada Allah. Kemudian membuktikan kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah dan ajaran-ajarannya. Kemudian mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, tidak takut, ya, akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan. Kemudian sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus, ya, dan juga ini sebagai balasan, ya, atau siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia yang lainnya, ya. Intinya mukjizat, kemudian karomah, irhas, ma'unah ini, ya, harus kita yakini kebenarannya agar kita semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bukti kekuasaan Allah untuk melemahkan orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, kemudian apa perilaku kita sebagai seorang muslim, ya, yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat? Yang pertama, tidak minta pertolongan kepada makhluk halus meskipun kita juga yakin makhluk halus itu ada sebagai hal gaib, ya. Yang kedua, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah, berakhlakul karimah sesuai, ya, Al-Qur'anul Karim. Dan yang kelima, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak semuanya, itu adalah perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik anak-anak semuanya, sekarang untuk evaluasi silahkan kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan dua mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, tulislah dalil tentang Nabi, tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang tongkatnya berubah menjadi ular.
Kemudian yang ketiga, sebutkan satu contoh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, jelaskan perbedaan antara karomah dan maunah. Kemudian yang kelima, berilah satu contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat. Ya. Demikian, ini ada 5 pertanyaan yang silakan kalian kerjakan. Oke, tetap semangat ya. Kalian harus semangat belajar. Nah, biar jadi anak yang pintar, anak yang pandai ya, dan selamat di dunia dan akhirat insyaallah, amin. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran Bakari hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bakari sampaikan bisa kalian pahami dan memberikan manfaat yang banyak untuk kalian semuanya. Tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu ya, jangan menyerah ya, insyaallah kalau kita sungguh-sungguh pasti akan bisa menjada wajada. Oke, kurang lebihnya minta maaf agar video ini lebih bermanfaat. Silakan kalian bantu dengan cara like, share dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.